Ini kan tahap pemeriksaannya. Ini sebenarnya hak dari warga negara untuk menguji keputusan dari Sekda Kendal. Nah, Sekda Kendal itu sebenarnya keputusannya tidak memperhatikan perempuan korban kekerasan. Nah, bayangin aja Mbak, masa korban kekerasan diminta untuk persetujuan cerai terhadap suami yang notabene pelaku kekerasan. Ini kan benar nih. Apalagi di dalam perdanya Kendal itu ada perda tahun 2017 tentang penghapusan kekerasan berbasis gender. Nah, di situ kewajibannya pemerintah daerah salah satunya adalah melindungi korban kekerasan. Kalau misalnya udah ada warga negara atau misalnya masyarakat menjadi korban kekerasan seksual, itu harusnya dilindungi, bukan kemudian disuruh minta persetujuan dari pelaku kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini yang sangat kita sayangkan, aturannya udah banyak melindungi perempuan, tapi di situ klien kita udah menjadi korban kekerasan, udah ada hasil pemeriksaan dari psikolog yang menyebutkan dia menjadi korban kekerasan dari suaminya dan tidak bisa tidur dan tidak merasa nyaman, ini masih tidak cukup dan alasannya adalah dengan menggunakan tidak masuk akal sehat. Bagaimana mungkin orang yang bertengkar terus menerus menjadi korban kekerasan itu tidak masuk akal? Nah, ini yang sedang kita uji di PTUN agar kemudian pejabat-pejabat ini lebih memperhatikan perempuan sebagai korban kekerasan. Ini sebagai salah satu masukan terhadap pemerintah agar selalu melindungi perempuan sebagai korban kekerasan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.